Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Asila, inilah buletin Anews pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tertabrak kereta listrik komuter lain jurusan Duri Tangerang di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas dengan kondisi luka di kepala. Muhammad Rizal ditemukan tewas di perlintasan kereta api di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ditemukan, korban tewas dengan luka di bagian kepala usai tertabrak kereta listrik komuter lain jurusan Duri Tangerang. Menurut warga setempat, sebelumnya korban sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalur rel kereta. Tiba-tiba korban berdiri dan menuju perlintasan kereta api, seketika muncul kereta hingga langsung menabrak korban dan terpental sejauh 2 meter. Saya habis ngopi apa tuh sama temennya, pas disediain kopi juga belum diminum, dia bilang, dia langsung nyelonong aja. Pas itu kejadian tadi. Pak, ini rencananya jenazah mau dibawa kemana, Pak? Mau diambil sama keluarganya. Mau diambil sama keluarganya. Keluarga yang menolak otopsi langsung membawa jasad korban ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.